adik-adik, apa kabar? Semoga kita semua tetap sehat dan semangat untuk terus belajar. Teman-teman kita ini sedang beli apa ya? Oh, mereka beli kue nastar. Sepertinya enak-enak ya. Nah, ada yang tahu macam-macam kue kering? Ada kue putri salju. Ada kue koko chip. Dan ada kue nastar. Dan lain-lain. Kita lihat yuk bagaimana cara membuat kue nastar. Sekarang mari kita siapkan bahan untuk membuat selai nanas. Antara lain, buah nanas, gula, dan kayu manis. Alat untuk membuat selai nanas yang harus disiapkan adalah penggorengan atau pacan, 2, spatula, 3, kompor, 4, parutan, dan yang 5, pisau. Nah, bahan dan alat sudah ada. Sekarang, cara membuat selai nanas. Sekarang, perhatikan cara membuat selai nanas. Bahan untuk membuat kulit nastar adalah pertama terigu, kedua gula halus, ketiga telur, keempat margarin, dan yang kelima
room butter. Alat untuk membuat kue nastar karakter buah adalah baskom, mixer, oven, loyang, mangkok, gunting, pisau, toples, dan perkat. Langkah-langkah membuat kue nastar yaitu adonan siap dicetak. Kita warnain dulu ya. Thank you.
sudah jadi. Kue nastar karakter buah stroberi, daun, manggis, dan nanas. Yuk, kita oven. Nastar, karakter buah, sudah jadi. Sekarang waktunya menata dan mengemas kue nastar. Yuk, perhatikan. Adik-adik, bagaimana? Mudah kan membuat kue nastar karakter buah? Kue nastar ini bisa dijual untuk usaha rumah loh. Nah, adik-adik, cara membuat kue nastar karakter buah sudah selesai. Ingat ya, untuk foto, upload di Instagram atau Facebook. Sampai jumpa. Dadah.